Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddunya waddin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi so ajmain subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala wa haula wala quwata illa billahil al aliyil azim amma ba'du sebelum kita mulai pengajian saya ingin mengingatkan kembali kepada Santri-santri kepada murid-murid untuk menjaga jarak minimal satu meter, dan juga jangan sampai menghembuskan, jangan sampai menghisap hembusan sahabatnya yang lain dijaga dimanapun berada dan jangan hadir ke tempat perkumpulan sekalipun perkumpulan yang mulia pengajian, kondangan tablik akbar ataupun lainnya 14 hari minimal gunakan 14 hari tidak berkumpul itu untuk menguji terjangkit atau tidak. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin za ba'du adabinal liqariin wadluban baqtin min minatiyani wa hukumammilan za ba'du adabin ini adalah sebagian adab-adab liqariin bagi seorang yang baca Quran. Kita nih baca Quran ya. Apalagi seorang hafiz ya, juga sama. Kita seorang pembaca Al-Qur'an hendaknya pakai adab. Karena apa? Karena adab yang diajarkan di antara yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kita baca Quran tapi nggak diamalkan, tidak beradab termasuk orang yang nggak ngamalin Al-Quran, apalagi sampai hafal Al-Quran, bidangnya Al-Quran tapi adabnya jelek jangan sampai kita kaum muslimin dan muslimat adalah seorang yang baca Al-Quran, jadi oleh karena itu adabnya diperhatikan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkata kepada sesama, kepada orang yang di bawah kita, kepada orang yang di atas kita, kepada orang yang sebaya dengan kita di antara adab. Kepada orang tua apalagi kepada guru apalagi bagaimana kita bersikap adab. Baik zahir maupun batin anggota tubuh kita beradab ataupun hati kita beradab. Berapa banyak orang enggak diterima lantaran apa? Lantaran enggak ada adabnya. Berapa banyak orang yang aturan pengen ditaikin pangkat derajatnya lantaran adabnya jadi enggak jadi. Aturan tadi dia yang pengen ditaikin pangkatnya, sama bosnya, sama gurunya, sama orang tuanya ingin diserahkan itu jabatan, ingin diserahkan itu. Kemuliaan enggak jadi. Ditarik lagi. Ada yang udah dikasih, ada yang belum dikasih, udah diniatin tapi enggak jadi. Kenapa? Ngelihat perilakunya. Adabnya jelek adabnya buruk enggak jadi dikasih. Jadi sangatlah penting yang namanya adabnya, akhlak, adab, perhatiin. Biar ilmu kita enggak sedik enggak banyak sedikit adab. Yang bagus ilmunya banyak, adabnya pun hebat. Kalau ilmu dikit bisa dicari, tapi kalau adab sangat susah. Dalam satu kantor umpama dia menerima pegawai adab ya ilmunya kurang umpama dia enggak S1 bisa dikuliahin, enggak S2 bisa dikuliahin, enggak S3 pengen S3 bisa dikuliahin, tapi kalau adab enggak ada, enggak bisa mau dikuliahin gimana? Nggak jadi, nggak diterima, nggak bisa. Adab. Ilmu bisa dicari, cari ilmu. Tapi kalau adab, bisa juga dicari. Cuma tidak seperti ilmu, adab, baik di depan beliau maupun di belakang beliau adab kadang di depan doang kita bagus adabnya di belakang buruk berlomba-lombalah fastabiqul khairat untuk bagus adab kita yakin Allah akan berikan kita Pangkat derajat kita yang terbaik ketika adab kita baik. Artinya apa? Pangkat derajat itu bergantung kepada adabnya. Adabnya baik, adabnya bagus, insya Allah derajatnya tinggi. Kalau ada orang derajatnya tinggi, bagus, pangkatnya bagus, tapi adabnya jelek, boleh jadi itu istidraj. Adab, adab. Lihat para ulama bagaimana beliau-beliau tinggi. Lihat ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang terkenal, yang hebat, yang hebat, yang mulia, yang mulia. Lihat, tengok adabnya, sangatlah bagus. Artinya, kalau kita pengen jadi orang yang hebat, adabnya hebatin. baik zahir maupun batin di hadapan beliau maupun di belakang beliau. Watluban. luban tuntut olehmu bakin minat tibiani yang tersisanya daripada kitab tibian at tibian ya. karya Imam Nawawi. Wan hau mukamilan pergilah untuk mencarinya. Ya. Pergilah engkau Mukamilan Hal keadaannya menyempurnakan Artinya bertujuan Bermaksudlah engkau Pergi bermaksud untuk mencari kitab itu Pelajarin itu Pelajarin itu adab-adab Yakni An-naza ay ma dhukira minal adabi huwa ba'du adabil qari'i ay wal hafizi yakni mengendakinya annaza bahwasanya ini ay madzukira apa yang disebutkan minal adabi daripada adab huwa ba'du adabil qari'i ay wal hafizi sebagian adab-adab seorang pembaca Al-Qur'an dan penghafal Qur'an jadi pembaca Al-Qur'an penghafal Qur'an mesti punya adab ini. Wa in arata ma'rifatal baki minal adami fatlubanhu. Ya, fatlubanhu boleh begitu, ya. Kalau kita ingin menjadikan nunnya taukid khafifah. Fatlubannahu, ta ya. Ingin kita jadikan nun taukid sakila. Wa in arata dan jika engkau ingin ma'rifatal baki mengenal ya. sisanya lagi ya minal adabi daripada adab-adab itu fatlubanhu tuntutlah oleh mu akan dia minat tibyan daripada kitab tibyan cari di kitab tibyan fi adabi fi adabi hamalatil quran pada adab-adab orang-orang yang membawa al-quran maksudnya orang-orang yang hafal mengamal atau orang-orang yang mengamalkan al-quran Lil imami Mu'yiddin An-Nawawi Bagi imam Mu'yiddin An-Nawawi Yang terkenal dengan Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Semoga Allah merahmati beliau Amin ya Allah Wanhu zalikal kitab a'i iksidhu Bermaksudlah engkau kepadanya Kitab itu Hala kaunika mukamilan minhu Hal keadaan engkau menyempurnakan darinya Mana qasu alaika apa yang kurang atas engkau minal adab daripada adab-adab itu awin hu mukamilan ai iksid syaikhan mursidan mukamilan atau un hu mukamilan ai iksid bertujuanlah kamu bermaksudlah maksudnya cari syaikhan seorang syekh mursidan yang mursyid yang memberikan petunjuk mukamilan yang sempurna cari guru yang sempurna Ya, yeah. ini juga bisa diterjemahkan ini adalah mursyid, syaikhun dan guru mursyid, syekh mursyid, guru dalam tarekat. Yeah. Atau juga ya, yeah bisa juga guru ya benar-benar guru cari guru yang bisa memberikan petunjuk Artinya Pak ini perlu seorang guru seorang pembimbing seorang guru seorang pembimbing memang ya yang yang dimaksud di sini ya Beliau, Syekh Mursid dan Mukamilan, kenapa Syekh Mursid Mukamilan? Karena seorang guru dalam tareka itu sangat memperhatikan hati. Dalam tasawuf, sangat memperhatikan hati. Insyaallah, kalau muridnya memperhatikan, gurunya memperhatikan hati. Nanti, murid-muridnya juga memperhatikan hatinya. Cari gurunya yang bertoreh seorang guru yang bertolikoh itu guru ya yang lain juga cuma kalau umpama dia bertolikoh lebih dia sangat memperhatikan hatinya karena dia sengajakan dirinya semuanya si Allah ya untuk memperhatikan hatinya tapi kita jangan menyangka bahwasanya kita saja yang masuk surga. Pantang seperti itu. Banyak jalan menuju surga. Orang pun bisa lewat sini, lewat situ. Yang penting beliau beliau mereka-mereka punya dalil. Wa <tuh> fina anna li, litilawati adaban zairatan wa batinatan dalam kitab nasihat dunia ada kitab nasihatuddinya del habib abdullah al hadad dulu pernah saya ngaji sama guru saya sampai atam itu kitab Sufyan Halil. Ini kitab ya kata beliau ini kitabnya kitab ringkasan eh ya katanya. Memang kalau kita perhatikan begitu tuh kitabnya dan kitabnya itu sangat berkah sekali. Ya, insya Allah nanti kita baca nanti Insya Allah. Mudah-mudahan bisa Amin ya. anna litilawati adaban zahiratan wa batinatan bahwa bagi membaca Quran itu mempunyai adab-adab yang zahir dan batin. Jadi adab itu zahir batin Dalam hati ada adab di zahir kita ada adab adab. Jadi adab itu luar dalam jangan di depan doang bagus di dalam jelek enggak tampak jelek enggak di belakang beliau jelek enggak semuanya bagus adabnya wala yakun al abdu minal minat talina haqiqatan alladzina tazku tilawatuhum wala abdu dan tidak adalah seorang hamba itu minatalina daripada orang-orang yang membaca hakikatan pada hakikatnya allazina orang-orang yang baca Quran ya orang-orang yang tazku tilawatum yang bertambah bacaan bacaan mereka saja bukan Jadi orang-orang yang membaca itu bukan hanya yang baca bacanya bertambah aja bukan. Jadi gimana? Orang-orang yang baca Quran itu yang baca akhlaknya bagus. Yang baca adabnya bagus. Itulah minatalina orang yang baca Al-Qur'an. Yang adabnya bagus. Baca Quran, hafal Quran, adabnya jelek. Jadi orang yang baca Quran pada hakikatnya kata beliau wala yakunul abdu minattalina hakiqatan tazku tilawatuhum tidaklah seorang hamba itu termasuk minattalina ya khabar daripada yakunu ya dan tidak adalah seorang hamba itu termasuk orang yang baca Hakikotan pada hakikatnya orang-orang yang bertambah bacaan mereka saja bukan jadi orang-orang yang baca pada hakikatnya adalah yang bagus adabnya zohirotan wabatinatan dia baca Quran adabnya bagus dia baca Quran adabnya masya Allah Memang orangnya kayaknya enggak pintar, enggak bagus, ya. kelihatannya ya, cemen gitu ya. Tapi masya Allah rendah, tuh, diam, enggak kelihatan. Itulah tanda ketinggian adabnya. Itulah ketinggian adabnya. Ilmunya banyak, tapi dia kalem, enggak tampak. Sehingga banyak orang yang tertipu, banyak orang menghina dia, banyak orang mencela dia, banyak orang merendahkan dia. Karena apa? Dia enggak menampakkan itu. udah begitu dia orang susah, orang miskin, kita jangan sampai seperti itu ngelihat orang, lihat ilmunya, lihat akhlaknya. Ketika kita ngelihat ada orang yang tawadu, kita lihat ilmunya, masya Allah, tawadu. Orang yang pandai cukup lihat apa yang dia baca, apa yang dia amalkan, lihat. sudah membuat kita yakin kepadanya. Lihat amalnya apa, Bacaannya apa? Amalnya apa? Lihat keistiqomahan dia dalam beramal. Subhanallah. Itulah sesungguhnya kemuliaannya ada di situ. Istiqomah amal adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Karena orang yang istiqomah dalam mengamalkan ilmu, setan enggak bisa saru-saruin. Ya, enggak bisa saru-saruin. Istiqomah dia punya amal, masya Allah. Setan enggak bisa nyaruin, iblis enggak bisa nyaruin. Keistiqomahan mengamalkan ilmu. Karena itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ada itu orang rajin banget, bukan rajin di depan ente doang rajin, di belakang majelek ini benar-benar dia istiqomah. Banyak orang, ada orang, enggak ada orang. Istiqomah. Itu orang hebat. Maka oleh karena itu jangan sia-siain waktu kita. Jangan ada kita berbuat sesuatu yang munafik. Kalau di depan bagus, di belakang jelek. Biasa di depan gimana begitu ya di belakang mah biasa-biasa aja nggak kelihatan biasa-biasa aja itu tanda daripada kemunafikan jangan seperti itu berakhlak walaupun kita di kamar sendirian nggak ada yang lihat tetap yang haram itu haram yang haram itu haram min Jangan depan orang banyak haram di kamar sendiri nggak ada yang kenal halal. Lihat-lihat HP, astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Biar sungguh-sungguh. Biar sungguh-sungguh. Subhanallah. Benar-benar di dalam mengamalkan ini. Yang memantaskan kita adalah Allah Yang naikin tinggiin kita Allah Bukan manusia Kamu diam-diam umpama Ya Na'udzubillah summa na'udzubillah min salik Diam-diam berbuat jelek Berbuat haram Lalu pengen tinggi, gak bisa. Nak, gak bisa. Kenapa yang tinggiin Allah? Yang muliakan Allah, yang pantesin kita Allah. Berapa banyak orang udah meninggal dunia baru kelatan, terus baru tinggi. Banyak yang kayak begitu, tuh model-model ulama kayak begitu. Karena memang masih. Hidupnya beliau menyendiri, enggak menampakkan Lalu Allah hadiahkan, Allah tinggikan Masih hidupnya enggak terkenal pas sudah meninggal dunia Bukan hanya di langit saja, di dunia pun terkenal Jadi jangan pengen terkenal Entar juga sendirinya Allah yang terkenalin. Karena yang memperkenalkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Oleh karena itu jaga hubungan kita kepada Allah. Fisri <tik> <tik> wal Yakin nanti satu saat Allah akan berikan kita tahta dan jabatan. <tik> Yakin. Makanya ikutin apa yang dipesan guru, ikutin, jangan dilawan. Walaupun pandang kita kayaknya gua benar, gua benar, jangan ikutin. Karena enggak ada yang tahu keadaan murid kecuali gurunya. Enggak ada yang tahu ya Allah ya apalagi ini secara zahirnya ya. Enggak ada yang tahu keadaan seorang anak kecuali orang tuanya. Ikutin, ikutin. Iya, ini ya, dulu pernah terjadi tuh ya, gurunya jalan naik motor itu ya, <laughs> itu contoh sederhana tuh ya contoh sederhana kecil contoh kecil gurunya udah tahu di depan karena udah tahu duluan dia emang udah tahu udah lewat situ ini dia naik motor ya gurunya diboncengin sama murid yang lain ada yang jamaah di belakang tuh <laughs> Ya, gurunya belok kiri, muridnya lurus aja. Pasti ada pikiran tuh di Pasti muridnya berpikir tuh yang di belakang tuh. Yang di belakang nih berpikir. Apa lewat situ guru? Ah, lewat sini aja. Deketan. Oh, pasti pikirannya begitu diantaranya. Menyatakan bahwa seni itu benar. Enggak tahunya ketika dia jalan situ mentok. Ada acara. Akhirnya kan nggak bisa jalan, balik lagi ikutin jejak gurunya yang tadi. Jadi jangan sampai ya mengikuti petunjuk itu, ya. Udah jatuh, udah tersumbat, sudah tersendat baru kita sadar. Jangan begitu. Fa idza matu fantabahu. Maka apabila sudah mati baru sadar. Jangan. Seperti ini keadaan sekarang ini. Virus COVID-19. Corona virus. Ya. Ikutin. Enggak mungkin ulama itu. Ya enggak mungkin ulama itu. berani, enggak mungkin berani melawan keharaman. Kata beliau dua minggu sudah jangan solat di masjid, enggak apa, ya jangan solat berjamaah, jangan solat, ya maksudnya dalam keramaian orang berjamaah dalam keramaian orang maksudnya ramai-ramai. Kemudian enggak solat Jumat. Jangan dikatakan beliau itu Berani banget sama Allah. Jangan. Ya, itu namanya kita uzon. Buruk sangka. Boleh jadi beliau itu yang paling takut. Yang paling takut itu beliau boleh jadi. Kenapa? Karena yang dipikirkan tanggung jawab. Umat yang dipikirkan. Karena bukan hanya beliau yang dipikirkan. Tapi yang Jangankan beliau, ya, yang banyak tanggung jawabnya, kita aja di sini. <laughs> Saya terus terang, ya, takut tanggung jawabnya kepada kamu, walaupun itu tanggung jawab. Ketika beliau sakit, iya, kita selamat, tapi yang lain sakit gara-gara siapa? Gara-gara keputusan kita. Ikutin pembimbing kita, ikutin. Apalagi kalau beliau seorang yang ilmunya banyak, lalu mengamalkan ilmu, insya Allah dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala setiap langkah sepak terjang dan perkataannya insyaallah hmm. Tapi orang itu enggak adab, itu istidraj. Ya, itu istidraj. Ingin dibanyakin siksaannya. wa kullu man qasura dan setiap orang yang kurang padanya pada adab walam yataqaq dan tidak tetap ia biha dengan adabnya enggak tetap adabnya enggak tetap enggak tetap adabnya di depan doang cakep di belakang jelek Lam takmul TILAWATUHU maka tidak sempurna bacaannya. Jadi adabnya, jika adabnya bagus kita baca, bacaan kita tuh hebat. Bacaan kita akan bermutu ketika adab kita bagus. Bacaan kita akan apa? Ya bernilai ketika adab kita bagus. Walakin akan tetapi la yakhlu fi sawabin akan tetapi tidak sunyi ia pada bacanya daripada pahala. Ya walaupun adabnya jelek pahalanya tetap dapat. Tapi jangan kita hanya sebatas di situ aja, harus cari adabnya dan perbuat sungguh-sungguhnya walahu fadlun ala qadari ala dan baginya pun dapat keutamaan atas kadarnya atas kadarnya jadi kalau begitu keutamaan bergantung adabnya semakin tinggi orang itu beradab semakin tinggi kadarnya semakin banyak semakin besar semakin hebat dia punya adab semakin tinggi dia punya pangkat derajatnya. Hmm. Jadi adab harus diperhatiin adab. Adab adab makanya pernah saya katakan adabmu, adabmu, adabmu ilmumu. Jadi, adab itu apa? Seperti ibu, adabmu, 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 ibumu, adab. Kita kalau lagi duduk sama orang tua, adabnya gimana? Iya. Yeah. Kita lagi duduk sama orang tua, adab kita gimana? Begini. kita pernah ngaji gunakan ilmu kita lagi duduk sama orang tua gimana gimana kira-kira nah. nah ketika bertemu sama orang tua gimana adab kita adab kita gimana tuh gunakan adabnya. Kita lagi ngomong sama orang tua, gimana adabnya? Berkan ada bahkan ada ya, seorang murid lagi ngaji. Beradab sama gurunya gimana tuh kira-kira? Harus bagaimana kalau murid ngaji sama gurunya? Gimana tuh? Imam ash syafii rahimahullahu taala di banyak kita baca tuh kitab-kitab keterangan itu tentang Imam Syafi'i. Beliau ngebetnya dikit-dikit. Pelan-pelan beliau ketika ditanya oleh sahabatnya kenapa engkau seperti itu, jawab beliau, "Saya takut perbuatan saya bisa mengganggu konsentrasi guru." Subhanallah Sebegitu adabnya Bagaimana kalau perbuatan yang lain Pantes Imam Syafi'i Bahkan yang yang mulia sekalipun Yang mulia sekalipun ketika kita bertentangan dengan adab itu jelek. Ada diceritakan tuh dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Muridnya komat kamit aja baca zikir. Gurunya lagi ngajar. Ya. Muridnya zikir. Zikir cakep jelek. Cakep. Zikir itu cakep. diomelin sama gurunya kamu kira mana muliaan dengerin saya ngajar apa kamu zikir di situ sampai diomelin kayak kenapa adabnya nggak ada guru sampai marah seperti itu ini jangan sampai begitu tuh kan cakep tuh ya zikir kan cakep lagi ngaji mulutnya komat kamit kayaknya alim banget gitu ya cakep itu kan itu jelek itu bertentangan dengan adab Masya Allah itu ada ditulis dalam kitab Fawaidul Mukhtar zikir kan cakep tapi ketika bertentangan dengan adab itu sangat jelek sekali Apalagi perbuatan yang lain. Dulu pernah saya ngaji sama guru saya. Teman saya lagi lagi ngaji puter-puter ini. Apa uh, pulpen, penaknya. <guluh> itu sampai-sampai ya di antara guru-guru saya ya. Ya, ditegur keras itu. <guluh> Karena beliau pusing ya, lagi pusing. Ya, pusing. Sampai begitu. Jadi usahakan jangan berbuat sesuatu yang bisa merusak adab. 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 Bagaimana kita yang adab itu? Sama sahabat kita, sama teman kita lagi ngobrol gimana adabnya? Adab kita. Ya, dengan tetangga kita lagi ngobrol gimana adabnya? Jalan kita di depan bagaimana adabnya? Adab sama murid kita bagaimana adabnya? Sama orang lain kita bagaimana adabnya? Perhatikan adab. Tapi ingat, adab itu bukan di depan doang. Di belakang depan, belakang. Orang tua insya Allah mengerti. Ya. Guru juga insya Allah mengerti siapa, siapa yang adabnya bagus, siapa yang enggak bagus. Paham. Itu dia tuh bagus. Itu dia tuh. Dengan apa? Dengan rasa. Siapa yang beri? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia tuh bagus tuh adabnya, masya Allah. Makanya ikutin apa yang diajarkan tuh ilmunya ikutin, ikutin. Walaupun kita kata benar, jangan ah, jangan masih diterjak aja. Ya, kadang masih kita juga. Saya mah yang penting mah benar sih gua. Padahal gurunya udah bilangin, walaupun di dalam pengajian secara umum, tuh gurunya masih bagus. Ya, Coba kalau dibilangin depan orang banyak, malu nggak? Malu? Iya, jadi adab, 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 adab. Mudah-mudahan Allah berikan kita adab yang mulia. Ya. Termasuk kita orang yang selamat. Amin ya Robbal, alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.